Komjen Gatot Edi Pramono memimpin langsung pemeriksaan Irjen Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok. Pemeriksaan oleh tim SUS fokus mendalami keterangan saksi dan sejumlah bukti yang diperoleh. Terkait pelanggaran kode etik, kepolisian maraton memeriksa Irjen Verdi Sambo di Makobrimob. Tim SUS dipimpin langsung Wakapori Irwasum bersama tim SUS termasuk jajaran Bareskrim. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah saksi dan juga menganalisa kembali hasil laboratorium forensik. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pembuktian ini akan diuji nantinya di pengadilan. Kami mohon kepada teman-teman media untuk bersabar. Tim SUS bekerja maraton. Sekali lagi dengan prinsip kerja kehati-hatian, kemudian ketelitian dan juga pembuktian saintifik ini menjadi standar operasional dari tim SUS ini. Kenapa? Karena pembuktian dari tim SUS nanti akan diuji di sidang pengadilan.